Astagfirullahaladzim. Bu, ini bagaimana Bu keadaan beliau ini sekarang ini Bu, Kim Er Chon Bu. Tolong Bu, bagaimana keadaannya ini Bu? Tolong semaksimal mungkin Bu. Ya, ntar dulu ya, mau diinfus dulu ya. Oh iya iya Bu, ya Allah. Istighfar banyak ini istighfar ya, istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Tangannya masih ada. Detak jantungnya masih ada, tapi kadang-kadang hilang satu jam, kadang-kadang ada ini. Astagfirullahaladzim. 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 Ala la ilaha illallah. Kadang-kadang ada ya, kadang-kadang hilang. Coba kalau napasnya masih ada enggak Bu? Coba Bu. Tolong Bu, saya memohon Bu, tolong Bu. Napasnya juga masih ada ini. Masih ada ya? Iya. Astagfirullahaladzim. 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 Terus bagaimana Bu? Ini impusan ini udah habis ke yang ke-17 nih. Udah habis ke-17 botol. Iya. Ini keadaannya masih begini saja? Iya, keadaannya masih begini aja. Aduh, ya Allah. Coba menurut Ibu dokter gimana kira-kiranya ini? Penyakitnya bagaimana kira-kiranya ini? Kronisnya berat atau tidak kira-kiranya ini, Bu? Ya, udah ada sih pasien yang kayak gini. Udah ada ya? Iya, udah ada. Udah sering ngobatin yang kayak gini. Ya, kadang-kadang hilang itunya apa? Napasnya kadang-kadang ada lagi. Oh, gitu, Bu ya. Tapi insya Allah kalau ada keajaiban dari Tuhan, insya Allah sembuh. Amin, amin ya Allah, amin, amin. Doa aja ya. Amin, 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 amin ya Allah. Terus gimana ini Intan? Gimana Intan? Gimana apanya Kang Ian, diobatin aja langsung. Gimana? Diobatin aja, gimana ini guru? Iya. Atau enggak disuntik apa kasih cairan atau gimana iya, ini Bu? Tolong Bu, tolong Bu, tolong semaksimal mungkin Bu. Udah, saya tidak mau kehilangan beliau Bu, saya tidak mau Bu. Tolong Bu, bagaimana caranya Bu? Lakukan Bu, sebisa Ibu mungkin bagaimana caranya Bu? Ya, Ibu udah dikasih impusan, udah ini, udah itu mah terserah ya. Udah ini yang udah masih ada, napasnya masih ada, tetap jantungnya masih ada. Ya, ya insya Allah sembuh. Amin, amin. Terus gimana nih Pak? Bagaimana Pak? Gimana kalau kita ke dukun aja ya? Panggil dukun? Iya. Emang ada dukun di sini, ada Pak? Ada dekat sini. Kira-kira perjalanan berapa jam? Atau berapa menit? 10 menit lah. 10 menit? Ya udah Bapak sekarang cepat tolong Pak ya. Panggil secepatnya mungkin Pak. Udah banyakin istighfar. Banyakin istighfar ya. Anggi, Ririn, Intan, banyak istighfar. Supaya guru ini cepat diberikan kesembuhan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bagaimana ini? Terus Ibu bagaimana Bu ini kira-kiranya untuk kedepannya ini kalau menurut perobatan medis ini adakah dalamannya yang hancur atau bagaimana gitu Bu? Bagaimana Bu? Ya, menurut ya. Ibu ada luka dalam nggak kira-kiranya Bu? Ada. Ada Bu ya? Itu di sebelah mana Bu yang luka dalamnya Bu? Ya, sebelah kiri. Sebelah kiri, ya. Di dada Bu ya? Iya di dada. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, terus bagaimana nih? Guru, bangun guru, sadar guru, istighfar guru. Astagfirullah. Ya mudah-mudahan berdoa aja Bu ya. Kita doa aja ya. Gimana istighfar kalian? Semoga sembuh. Astagfirullahaladzim. 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 Kita itu aja Pak. Istighfar semoga bisa sembuh. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Banyak istighfar, banyak istighfar. Banyakkan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini gimana nih Bu? Ini bocor itu Bu. Betulin dulu Bu. Ini geser Bu. Sini bocor Bu. Iya, coba geser Bu. Astagfirullahaladzim.
Oh, berarti luka dalam ini memang parah, Bu, ya lukanya, Bu, ya? Iya, parah. Aduh, ya Allah. Insya Allah kalau ada obat-obatan cepat. Mudah-mudahan, Bu, ya? Iya. Karena ini begini, Bu, sudah diobatin oleh tabib juga, nggak mampu, Bu, ya. Sudah dibawa ini habis 17 impusan berarti ini, Bu, ya. Ini masih keadaannya masih begini, beliau masih belum sadar ini, Bu. Gimana ini, Bu? Dibilang koma nggak koma itu. Dibilang koma nggak koma? Iya. Jadi ibu juga bingung, Bu, ya? Iya, bingung, ibu. Aduh, juga. Bagaimana ini, ya? Gitu. Coba dicek lagi, Bu. Siapa tahu detak jantungnya udah nggak ada atau gimana. Coba dicek lagi, Bu. Masih ada, Kang Ian. Masih ada? Ya Allah. Masih ada, ya? Yang tadi kemana itu? Yang mana? Yang tadi manggil. Itu lagi ngambil duku. Ya, sabar-sabar. Karena ini cuacanya hujan juga gitu loh. Jadi kita nggak bisa ini. Banyak istighfar, banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah datang. Astagfirullahaladzim. Datang, Ibu. Astagfirullahaladzim. Bu, bagaimana, Bu, ini dengan keadaan saudara saya, Bu? Bagaimana keadaannya sekarang, Bu? Saya terang dulu, ya. Iya, ya, Bu. Ini ada penyakit nih, penyakitnya gosong nih. Gosong, Bu, badannya, Bu? Iya. Itu dalamnya ada yang luka, Bu? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Coba, Bu, silakan, Bu, obati, Bu. Bagaimana caranya, Bu? Saya memohon semaksimal mungkin, Bu. Astagfirullahaladzim. 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 Minta air, saya minta air. Minta air? Air. Ada air nggak? Ada air nggak? Tolong, Pak. Tolong air, Pak. Ada, Pak, ya? Lihat nih, Bu Rukun. Bagaimana, Bu? Astagfirullahaladzim. 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 Kita banyak-banyak istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Parah ini. Parah, Bu, ya? Parah, Bu, ya. Astagfirullahaladzim. Saya terang dulu, ya? Iya, Bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Gimana, Bu? Astagfirullahaladzim. Gosong di dalamnya. Pasti perbuatan Ki Wiro nih. Wiro? Iya. Wiro jahat nih, Wiro nih. Astagfirullahaladzim. Wiro nih, ngedolimi. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana, Bu, pengobatannya? Ada cara lain atau bagaimana, Bu? Yang penting saudara saya ini bisa disembuhkan, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Tolong, Bu. Itu apa, dendaunan ya, itu, ya. Udah daunan. Daunnya. Daun. Ya udah, cari-cari, Pak. Tolong, Pak. Tolong, Pak, cari daunnya, Pak. Insyaallah mudah-mudahan, ya. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah merek ini. Kasih kena. Astagfirullahaladzim. Silakan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini perbuatan Ki Wiro nih. Jahat, Wiro, ngedulih Ki Wiro nih. Ini, Bu. Ngoro. Ngoro. Banyak-banyak istighfar aja. Istighfar. Mudah-mudahan. Guru bang. Kita selamat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini perbuatan Ki Wiro nih. Perbuatan Wiro, Bu. Astagfirullahaladzim. Ibu, bangun, Bu, bangun, Bu. Allah, ya Allah. Kita coba lagi, ya. Astagfirullahaladzim. Ya, kita kibar, ya, Pak. Kibar, ya, ayah. Astagfirullahaladzim, Ibu. Semoga sembuh. Astagfirullahaladzim. Terus bagaimana? Lagi, lagi, ya, saya. Ya, coba, Bu. Mudah-mudahan Allah masih nang Taiwan, ya. Astagfirullahaladzim. Ki Wiro nih, jahat nih Ki Wiro nih. Dukun santet nih Ki Wiro nih. Astagfirullahaladzim. Mana, Bu? Di mana, Bu? Kenapa, Bu? Ntar sekali lagi, ya. Ini perbuatan si Wiro, betul, iya, ini, Bu? Iya. Aduh. Wiro nih. Ini terkena ajian atau apa ini, Bu? Santet atau, iya, ajian atau gimana ini, Bu? Iya, ajian santet ini.
campur aduk nih. Berarti badan beliau ini sekarang hancur dalamannya. Ya, ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, ibu. Saya sanggup lagi. Gimana, Bu? Enggak sanggup lagi. Enggak sanggup. Iya, aduh, gimana ini, Pak? Pak RT gimana ini, Pak RT? Gimana kita? Ini kan enggak sanggup ya, Bro, ya. Iya. Kalau kita tabib aja nih. Tabib Usman. Tabib Usman. Iya. Ada di sini. Emang enggak jauh dari sini sih. Mau dipanggil lagi? Panggil aja biar sembuh. Astagfirullahaladzim. Ya udah gini aja, Pak. Saya memohon kepada Bapak sebagai masyarakat di sini, saya memohon yang sebenar-benarnya ada dukun, ada tabib, siapapun yang bisa mengobati, bawa saja ke sini. Saya siap bertanggung jawab. Yang penting saudara saya ini bisa disembuhkan. Ya, Pak, saya memohon pertolongan kepada Bapak, Pak, ya. Saya mau ngambil tabib dulu. Ya, Bapak, ditunggu, Pak, malam ini juga. Di rumah ini. Iya, iya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Astagfirullah. Kang Ian. Allah. Gimana, Intan? Dia memanggil siapa? Hah? Dia memanggil siapa? Tabib. Tabib. Tabib siapa? Astagfirullah. Guru. Sabar. Bangun. Sabar. Astagfirullahaladzim. Sabar. Istighfar kalian, istighfar. Kisambat istighfar. Kisambat istighfar. Kisambat pegang ini. Mana dokter aja, dokter? Kalian. Kalian ini. Ini ibu tuh. Bapak. Enggak apa-apa. Berdoa aja, berdoa tuh. Enggak apa-apa, sudah. Guru. Bangun, guru. Bertahan, guru. Bertahan. Bu, tolong, Bu. Cepat ya, Bu. Periksa lagi, Bu. Masih ada. Napasnya masih bu, ada. Cepat, Bu. Jantungnya masih ada. Soalnya kasihan, Bu. Coba, Bu. Iya, masih ada. Iya. Coba, Bu. Masa, Bu? Coba, Bu. Gimana ini, Bu? Ntar juga sembuh. Berdoa guru. Guru. Dan gimana ini, Intan? Guru. Intan juga bingung. Intan gimana ini? Kang Ian kemana, ya? Guru. Ibu dokter sudah ada, guru. Dukun sudah ada. Guru masih kayak gini, Intan gimana? Bentar, kita tunggu Bapak itu nanti ada tabib datang ke sini ya. Mudah-mudahan tabib bisa menolong. Sabar, istighfar, banyakin istighfar. Masih normal. Banyakin istighfar. Kita tunggu tabib yang dipanggil oleh Pak RT itu tadi ya. Mana? Istighfar, Intan, jangan ini. Kang Ian akan ini cepat-cepat mencari pertolongan ya. Bu dokter gimana, Bu dokter ini? Cepetan Kang Ian. Jantungnya masih ada. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kang Ian. Duh, gimana ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Guru. Istighfar, kameramen jangan nangis. Istighfar. Aduh, ya Allah. Gimana ini? Astagfirullahaladzim. Kang Ian. Kangen banget tabibnya, Kang Ian. Nanti ini lagi dipanggil. Pak RT, mana Pak RT? Pak RT. Cepat Pak RT. Ya, ntar. Mana, datang belum? Cepat, astagfirullahaladzim. Tabibnya dipanggil, dokternya dipanggil, dukunnya dipanggil. Mana, guru masih kayak gini. Coba tabib bantu. Bagaimana, Bib? Alhamdulillah. Gimana ini, Bib, keadaan
saudara saya ini semakin parah begini, Bib. Kejang-kejang begini, Bib. Tolong, Bib. Kenapa tadinya ini? Ini tadinya beliau ini terkena serangan oleh dukun santet. Jadi beliau adalah spiritual. Nanti aja saya jelaskan, yang penting obati sekarang, Bib. Ada air putih enggak? Air putih ada enggak, Pak? Astagfirullah. Bisa minum gak nih? Hah? Gak bisa minum gimana? Coba, astagfirullahaladzim. Mana? Astagfirullahaladzim. Cepetan, Bim, jatuhnya semakin kencang ini. Buru bangun, buru. Silakan bagaimana sebisanya Habib mungkin. Jangan ditangisin, istighfar. Terus. Iya, berdoa terus. Terus Bib. Silakan Bib. Silakan Habib untuk mengobati. Silakan Bib. Saya bantu ya, Pak. Ya. Bantu doa aja ya. Ya. Jangan tangis ya. Kameramen tenang, gak boleh menangis kameramen. Kameramen tenang. Kameramen tidak boleh menangis. Jujur, saya belum pernah ngadepin kayak gini ini. Berat ini ya? Ya, harus anggap saya ini. Ini keadaannya gimana ini? Beliau ini. Keadaan saat ini ya kritis. Kritis ya. Berdetak sangat cepat ini. Saya harus anggap ini. Habib gak sanggup. Iya. Terus jalan solusinya gimana ini, Beb? Lebih baik dia dibawa pulang saja sendiri. Bawa pulang aja? Iya. Tapi obatin dulu. Gak bakal sanggup. Yang ada nanti nyawa saya yang taruhannya ini. Astagfirullahaladzim. Ngapain tapi kesini kalau gak bisa ngobatin? Intan, gak boleh begitu, Intan. Saya disuruh orang, katanya ada orang yang minta tolong. Saya bantu. Intan, jangan begitu. Jangan begitu, Intan. Gak boleh ya. Intan, sabar. Saya gak sanggup ini. Ya udah, Bib. Tolong, Bib, tolong. Bib, bagaimana caranya? Bib, lakuin apa aja, Bib? Astagfirullahaladzim. Guru. Dia pulang aja ini. Astagfirullahaladzim. Guru. Astagfirullahaladzim. Guru. Detak jantungnya udah ada. Enggak. Enggak ini. Enggak. Kenapa sih? Allah. Ada, Bib. Tolong, Bib. Ya, detak jantungnya sudah enggak ada ini. Enggak ada. Ada. Ini masih ada. Guru. Udah enggak ada ini. Ada, Bib. Tolong, Bib. Udah enggak ada cobaan. Enggak ada. Udah enggak ada ini. Ada, Bib. Tolong, Bib. Tolong, Bib. Tolong, Bib. Bagaimana, Bib? Tolong, Bib. Tolong, Bib. Cepat, Bib. Ibu dokter mana ibu dokter? Ibu dokter mana? Tolong Bib. Habib, ibu dokter silakan. Mundur, sahabat mundur ke sana. Awas, tolong. Bu dokter. Terus Bib, sama-sama obati. Ini semakin ya Allah. Tapi kadang-kadang hilang nih. Terus bagaimana? Tolong. Obati, jangan bagaimana? Obati, tolong gimana? Ayo, silakan. Astagfirullahaladzim. Guru. Astagfirullahaladzim. Kita obati. Semoga sembuh ya Allahu Akbar. Amin. Tolong. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Terus. Ayo Bib, tolong Bib. Bib, kamu jangan diem aja, Bib. Bib, terus. Ini gimana, Bib? Enggak sanggup ini. Oh, berarti 1 tahun yang lalu ada apa? Kejadian seperti ini juga? Iya, sama emang. Spiritual? Iya, spiritual. Ciri-cirinya seperti apa, Bib? Rambutnya pirang, panjang, orangnya tinggi, kurus. Gondrong? Iya. Astagfirullah, siapa ya? Dia melawan siapa? Spiritual itu yang di sini, yang terluka seperti ini, seperti kimercon? Mbak Suling? Astagfirullahaladzim. Siapa katanya? Mbak Suling, melawan Mbak Suling bilangnya. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya spiritual yang melawan Basuling itu? Udah tua. Ciri-ciri spiritual yang melawan Basuling bagaimana? Rambutnya pirang. Gondrong? Iya, gondrong. Astagfirullahaladzim. GNS bukan? GNS. Oh, iya. Oh, astagfirullahaladzim.
Berarti betul. Jadi ini gini kronologinya, ini dia itu, beliau itu Kim Rechon itu melawan Mbah Wiro. Iya. Melawan Mbah Wiro, iya, makanya dia sampai seperti ini, iya, gitu loh. Iya, emang. Betul, betul. Berarti memang sakti Mbah Wiro itu ya. Wiro, iya. Tidak mudah dikalahkan, Beb. Tidak mudah dikalahkan. Astagfirullahaladzim. Terus solusinya Bu Dokter bagaimana, Bu? Bu Dokter, tabib, apakah Kim Rechon ini bagaimana, harus dibawa pulang atau gimana ini kira-kiranya? Jangan dibawa pulang, obatin ya, dulu Kang Ian. Obatin dulu ya. Tapi Intan, beliau sudah tidak tolong, sanggup gimana? Cepetan, tolong. Yang ada nambah parah nanti. Nanti nambah parah katanya, gitu loh. Kalau semakin iya, ditaruh di sini semakin nambah parah. Iya, lebih baik gitu loh. Pulang aja dulu. Gimana, Intan? Gimana Anggi? Gimana? Kisambat? Oh, gimana ini? Gimana lagi, coba? Dicek lagi, dicek lagi. Obatin lah, coba lagi. Coba coba, Pip. Coba, Pip. Obatin dulu, Pip. Obatin lagi, cepat lagi. Ya udah, kayaknya tolong, Pip. Tolong. Udah lemah nih, coba, udah kuat. Coba obatin dulu, Pip. Obatin dulu, Pip. Coba lagi. Coba ini di sini kan ada buat Anggi. Kenapa pada diem aja? Tenang, Intan. Tenang, Intan. Tenang, Intan. Tenang, Intan. Coba, Pip. Bantu. Astagfirullahaladzim. Guru. Guru bangun. Ayo kita obat lagi. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami enggak bakal sanggup bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anggi, tenang Intan, tenang, berdoa, berdoa, istighfar Intan. Pasrahkan saja ke Allah Subhanahu wa taala. Pasrahkan. Iya. Impusannya udah enggak bisa jalan ini. Jalanin, Beb, jalanin. Gimana caranya, Beb? Eh, cepetan ini, Intan. Intan. Intan, tolong Bib. Bib, tolong. Intan, Intan, ya, dengerin. Sudah tidak sanggup ini. Intan, Riri. Ini pasti masih bisa, Kang Ian. Anggi, masih bisa. Pasrahkan saja kepada Allah yang menciptakan semua ini. Ya, kita sebagai manusia janganlah kita selalu apa, banyaklah berdoa aja supaya beliau ini diberikan kesembuhan. Ya justru itu berdoa, 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 ya, banyaklah berdoa. Tidak boleh mati. Cepet mati. Gimana ini ya Allah? Enggak, pasti ini bisa. Ini masih hidup, masih hidup, guru masih hidup. Lebih baik dibawa pulang saja. Kami menyarankan begitu daripada sini yang ada nambah parah. Gak mau. Guru yang udah meninggal Intan. Bib, tolong, Bib. Tolong. Udah gak sanggup lagi ngobatin gimana? Enggak. Pasti ini ada cara lain, Bib. Tan, Intan, bagaimana kalau kita bawa pulang aja ke Padepokan, Tan? Iya. Seperti itu aja, Tan. Kami sudah mengarahkan sekuat tenaga, kami sudah tidak mampu ini. Soalnya terus gimana kalau dibawa pulang ke Padepokan, gimana, Kang Ian? Ya kita kan panggil mobil atau gimana gitu kan? Kendaraan. Gimana ini keadaan guru kalau dibawa pulang ke Padepokan? Maksudnya gimana, Intan gak ngerti? Ya, mungkin kan di sana banyak santri, mungkin di istana. Ya, ya siapa tahu, nanti kan di sana ada petunjuk santri dari Allah. Intan di sini kasihan, semakin parah kalau di sini, Intan. Bagaimana coba? Habib, menurut tabib pun Kim Rechon kalau tidak dibawa pulang maka ya, akan semakin tambah parah. Gitu. Coba dicek lagi masih ada enggak ini, guru? Nah, tapi masih ada. Nah, ada tapi kadang hilang kadang ada dia ini. Enggak, ini masih ada. Astagfirullah. Masih ada, Bib. Enggak mungkin enggak ada. Enggak, ini masih ada, Bib. Enggak mungkin enggak ada. Ini masih ada. Bib, jangan ngomong enggak ada, Bib. Lagi obatin. Iya. Ini masih ada. Satu kali lagi, Bib. Bib, Bu Bidan, tolong. Bib, ayo coba satu kali lagi. Ya mungkin begini, Intan. Enggak, Kang Ian, guru masih ada. Masih ada. Napas masih ada. Ya coba obatin lagi. Guru. 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 Silakan aja, Mbak. Enggak. Ini gimana ini? Tapi jangan ngomong enggak ada ya, ini masih ada. Ya Allah, mesti. Menurut medis sama non medis itu kan beda, Mbak. Enggak, Bib, ini masih ada. Bu,
bidan ini masih ada kan? Masih ada. Bu bidan juga bilang masih ada. Kenapa? Tapi udah, bilang enggak ada. Kan enggak sanggup lagi. Saya ini penerawangan saya udah enggak ada deh ini. Enggak. Ini masih ada, Bib. Tolong, Bib. Bib. Bu bidan tolong, Bu bidan. Enggak, ini masih ada. Guru masih ada. Baik, dibawa pulang aja lah, Mbak. Daripada di sini nambah parah. Sini juga enggak bisa ngapa-ngapain kita orang di sini. Udah enggak sanggup lagi. Iya. Tadi udah berkali-kali dicoba tetap tolong, aja. Tolong, Bu bidan. Kata Bu bidan guru masih ada, tolong. Tolong. Gimana kalau masih ada, Bu bidan? Sama medis aja kayak enggak bisa, apalagi kami yang non medis. Bawa kemana aja? Bawa kemana aja gimana, Bu bidan kan di sini ngobatin guru. Coba tolong ngobatin. Astagfirullah. Guru. Pulang aja ya, saya antar ya. Kita aja bawa aja atau pulang ke rumahnya bisa sembuh atau gimana nanti di rumahnya. Kami sudah tidak sanggup sini. Warga, warga mana warga? Gimana kalau kita pulang? Ini gimana? Ini maksudnya guru dibawa pulang? Gimana, gimana? Kita saranin bawa pulang aja lebih baik daripada di sini. Karena kan tahu sendiri akan makan biaya. Iya. Gak masalah biaya, gak masalah, Pak. Kadang-kadang kan istilahnya bikin lama sakit bikin berat. Iya, fasilitas kami pun tidak bisa memadai. Bimba pulang aja. Seadanya ya, kami yang ada di sini namanya kan di kampung. Iya. Ini kampung aja. Sejuk lain lah, sudah udara lain lagi. Jadi ini positifnya guru masih ada kan? Iya, masih. Masih ada kan, Bib? Jangan bilang enggak ada. Masih ada. Pokoknya saya enggak, masih ada, dia bilang enggak ada. Intan, kita udah enggak bisa sanggup lagi. Enggak. Mengobati dia. Aduh, ya Allah. Kayaknya enggak, Bib, masih ada kan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tolong, Bib. Allahu Akbar. Tolong, Bu bidan. Astagfirullahaladzim. Bu bidan bilang masih ada ini, tolong. Iya, berdoa aja emang masih ada, tetap jantungnya masih ada. Ya kadang-kadang hilang satu jam, kadang-kadang enggak ada lagi. Gitu, Bu ya. Iya, masih napasnya juga masih ada. Gimana ini, Bu? Seperti itu, Bu. Ada juga turun sedikit ini air impusannya, kadang masuk kadang tidak ini. Coba tolong. Tolong ini, Bu bidan. Bu bidan tolongin guru. Mau lagi mengobati sini. Ya berdoa aja. Insyaallah. Coba lagi nih sekali lagi. Coba, Bu. Bu bidan, kata Bu bidan guru masih ada. Coba tolong gimana caranya guru ini biar biar bisa sadar gitu, Bu. Berdoa aja. Bu, kita enggak ada henti-hentinya buat berdoa. Tolong, Bu. Nunggu keajaiban, Mbak. Iya, nunggu keajaiban. Udah, Intan, Intan, Intan. Intan, kita bawa pulang aja, Intan. Intan. Keajaiban apa yang dimaksud? Aja. Bawa pulang. Intan, bawa pulang. Panggil warga. Tolong, panggil warga, tolong. Panggil warga, tolong. Enggak. Tolong. Ini gimana? Udah, Intan, bawa pulang. Dengarin Kang Ian, bawa pulang. Ini nambah parah kalau di sini. Pak RT, tolong. Bawa warga, tolong. Tolong warga sini, tolong angkatkan kimercon, tolong. Tolong. Pak RT, yuk. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, angkatin. Angkatin. Gak apa-apa, sudah kita bawa aja ke padepokan Intan. Impusannya angkat, impusannya. Angkat. Tolong, semuanya. Bantu semua. Ini dari sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Mana mobilnya, mana sudah ini sudah siapkan belum? La ilaha illallah. Guru. La ilaha illallah. Tolong mobil parkirkan cepat, woi. Mobil. Cepat. Guru. Astagfirullahaladzim. Tolong cepat. Guru. Mobil mundur. La ilaha illallah. Sini ambulans, ambulans sini cepat. Cepat. La ilaha illallah. Terus masuk. Cepat. La ilaha illallah. Ha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Siapa yang ikut tuh? La ilaha. Jangan biar aja, jangan ikut. Biarkan supir bawa lah. Diam. Bawa langsung ke padepokan ya. Oke. Nanti di sana santri-santri sudah menjemput di sana ya, di jalan ya. Bawa ya. Ke padepokan ya. Oke, siap. Mana ini tabib, mana Bib? Kesini Bib.
Intan mana? Kang Ian guru, Kang Ian. Beb, sini. Kang Ian guru. Pak RT mana Pak RT? Kang Ian guru, Kang Ian. Mau pulang. Ya biarin. Jadi gini. Ini kan Mbah Wiro ini semakin merajalela. Kang Ian guru. Kenapa Intan? Astagfirullahaladzim. Sabar Intan. Ini gini, sekarang gini aja. Buat masyarakat di sini, warga di sini, mana warga semuanya? Warga mana? Kumpul sini, kumpul warga semua. Warga kumpul semua sini. Jadi buat warga semua yang ada di sini, ini Mbah Wiro ini sudah keterlaluan, ya, sudah melampaui batas, ya. Jadi saya sebagai mewakili Padepokan Kimercon, saya memohon bantuan kepada masyarakat di sini untuk mendatangi Mbah Wiro. Setuju tidak? Setuju ya? Ya, jadi malam ini juga kita siap-siap ya, untuk mendatangi markas Mbah Wiro ya. Mohon doanya ya, dari semuanya. Ya. Udah lapor RT RW udah semua. Udah siap. Oke, ya udah kalau itu. Intan gimana? Bangun Intan. Aduh, ya Allah. Istighfar Intan. Astagfirullahaladzim. Kameramen, udah matikan aja dulu. Kita atur strategi.